Assalamualaikum, selamat datang di channel Coklat Keju. Di video kali ini kita akan membuat kue gula merah. Kuenya itu sangat enak, wangi, dan legit. Cukup dengan satu telur tanpa menggunakan mixer. Oke, langsung saja kita buat sama-sama. Pertama-tama kita lelehkan 120 gram gula merah dengan 300 ml air. Kita masak sampai mendidih dan gula larut, sambil terus diaduk. Selanjutnya kita saring air gula merah dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita lelehkan 50 gram margarin dengan cara ditim seperti ini. Dan margarin kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah dan masukkan 1 butir telur, 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml, lalu kita aduk merata. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan lanjut aduk merata. Selanjutnya kita masukkan larutan gula merah dan lanjut kita aduk. Lanjut masukkan 150 gram tepung terigu dan lanjut aduk hingga semua bahan tercampur dengan baik. Selanjutnya masukkan margarin yang sudah dilelehkan tadi dan lanjut aduk kembali. Aduk merata hingga semua bahan tercampur dengan baik. Oles cetakan dengan minyak tipis-tipis. Lanjut kita saring adonan. Tuang adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya kita kukus kue. Kukusan sudah dipanaskan sebelumnya dan ini air kukusannya sudah mendidih. Masukkan kue ke dalam panci kukusan dan kukus selama kurang lebih 20 menit. Tutup kukusan kita lapisi dengan kain agar kue tidak terkena tetesan air. Sekarang kue sudah matang. Kita angkat. Lanjut, kita keluarkan kue dari cetakan. Untuk memudahkan, di sini saya mengeluarkan kue menggunakan tusuk gigi yang bersih. Sekarang kue siap dihidangkan. Ini kuenya sangat lembut, wangi, legit. Pokoknya ini enak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar.